Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mu'alimah nak ajar tema 1 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 1, iaitu tajuk dia adalah Keluarga Penyayang. Untuk tema 1 ni dia ada 3 unit, iaitu unit 1, unit 2 dan unit 3. Tapi hari ini kita akan belajar unit 1 dahulu. Unit 1 adalah tajuk dia adalah Keluargaku Sayang. Okey, buku teks yang kita akan gunakan adalah buku teks Bahasa Melayu tahun 1. Murid-murid boleh buka muka surat 1. Sebab hari ini kita akan mula belajar daripada muka surat 1 hingga 5. Objektif yang murid-murid akan capai dekat unit 1 ni adalah yang pertama, murid-murid dapat membaca huruf dengan betul. Dan yang kedua, dapat menulis huruf dengan betul dan kemas. Okey, sekarang ni cuba tengok dekat muka surat 1 ni. Dekat muka surat 1 ni, kalau kita tajuk dia adalah Keluarga Penyayang. Dekat tajuk ni dah tulis tema 1, Keluarga Penyayang. Okey, aktiviti yang murid-murid kena buat adalah murid berbual tentang gambar di atas. Kalau tengok dekat dalam gambar ni ada sebuah keluarga. Dekat keluarga ni kita tengok ada ayah, ada ibu dan ada seorang budak lelaki. Seorang budak lelaki ni kita bolehlah gelar nama dia Ali. Okey, kita tengok apa aktiviti yang Ali buat bersama keluarga dia. Kalau tengok yang pertama ni, aktiviti yang Ali buat dengan keluarga dia adalah dia pergi ke pesta buku. Okey, yang kedua ni kita tengok pula apa yang Ali dengan keluarga dia buat. Dekat sini kalau kita perasan, Ali pergi melancong. Ali pergi melancong dengan keluarga dia. Dan yang ketiga, daripada gambar ni kita dapat tengok Ali menziarahi keluarga dia, menziarahi keluarga dia dekat kampung. Kat dalam ni bolehlah murid-murid nampak ada nenek, ada siapa lagi, atuk. Jadi dia berjumpa dengan keluarga dia dekat kampung. Untuk unit 1, Keluarga Penyayang, dekat sini murid-murid boleh lihatlah ada sebuah kereta api yang sangat panjang kan. Okey, apa yang kita kena buat? Yang pertama, murid-murid kena membaca huruf dengan sebutan yang betul. Dekat sini kita boleh tengok ada huruf A, B, C, D, E ni sampai dekat huruf Z. Jadi, apa yang maklumah nak buat? Maklumah nak ajar murid-murid menyebut huruf-huruf ni dengan sebutan fonik yang betul. Jadi, mari kita tengok dekat slide yang seterusnya. Mari kita belajar untuk membaca huruf fonik. Huruf pertama yang kita akan belajar ialah huruf A. A bunyinya A. A, A. A, A. A untuk ayam. Seterusnya huruf B. B, B. B, B. B, B. B untuk bola. Huruf yang seterusnya ialah huruf C. C, C. C, C. C, C. C untuk cermin. Seterusnya huruf D. D, D. D, 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 D untuk dadu. Untuk seterusnya, kita tengok huruf I. Untuk huruf I, ada dua sebutan. Sebutan yang pertama, I, E. I, E. I, E. Dan sebutan yang kedua, E, I, E, I,
E untuk emak. Seterusnya, huruf F. 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 F untuk ferry. Kita lihat huruf seterusnya. Huruf G. 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 G untuk gigi. Seterusnya huruf H. 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 H untuk harimau. Huruf I. I. E. I. E. I. E. E untuk ikai. J. 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 J untuk jari. K. 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 K untuk kereta. Seterusnya L. 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 L untuk lampu. Huruf M. M. Huruf O. 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 Orange. Huruf P. 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 Untuk payung. Huruf R. 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 R untuk roti. Huruf S. 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 Untuk sayur. T, 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 T untuk taman. Huruf seterusnya U, 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 U untuk ular. V, 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 V untuk van. Huruf W, 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 W untuk wow. Huruf X. S, X, 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 X untuk X-ray. X. Huruf Y, 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 Y untuk yo-yo. Huruf Z. Z, 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 Z,
Z untuk zirafah. Kemal Lima ada kongsikan satu video dekat Google Classroom iaitu lagu Abu Ada Ayam, dan Mak Limah nak murid-murid tonton dan menyanyi sekali. Sekarang ni kita dah selesai belajar huruf fonik. Hebat-hebat semua sekali. Jadi, Mak Limah nak ucapkan tahniah. Murid-murid semua memang hebat. Buka buku test muka surat 4. Dekat muka surat 4 ni kita akan belajar menulis. Aktiviti dia menulis huruf dengan betul dan kemasnya. Dekat sini kita boleh tengoklah ada huruf kecil. Semua ni huruf-huruf kecil. Jadi kita akan belajar bagaimana nak menulis huruf kecil. Kalau dekat muka surat 5 pula, kita akan belajar menulis huruf dengan betul dan kemasnya. Dekat muka surat 5, kita akan belajar bagaimana nak tulis huruf besar. Jadi, apa lagi? Marilah kita belajar menulis. Sekarang ni, Mak Limah nak antum semua keluarkan buku garis 4 dan juga pensel. Kita nak belajar menulis huruf kecil dan juga huruf besar. Pastikan antum menggunakan pensel sahaja untuk menulis, sebab kalau guna pen ataupun color warna tidak dibenarkan. Okey, dekat buku garis 4 ni, yang pertama apa perlu kita buat ialah tulis hari. Hari ni hari apa? Hari Isnin. Lepas dah tulis hari dekat atas sekali tu, kita tulis pula tarikh. Tarikh hari ni 1 hari bulan 2 tahun 2021. Kemudian, antum boleh start menulis huruf A, B, C ni sampai dekat huruf Z. Kalau nak lebih faham lagi macam mana cara nak menulis huruf A, B, C ni, antum boleh buka dekat buku teks muka surat 4. Muka surat 4 tu dia ada ajar bagaimana nak menulis dengan betul dan kemas. Bila antum dah siap tulis huruf kecil, untuk dekat muka surat sebelahnya pula antum buat huruf besar. Yang penting kena ingat tarikh dan hari mesti isi, wajib isi. Yang ni pun sama, kalau nak lebih faham bagaimana nak buat huruf besar, antum boleh buka buku teks muka surat 5. Dia ada tunjuk cara nak tulis huruf besar dengan betul. Mak Limah nak antum ikut macam mana yang Mak Limah buat ni. Ada selang, antum pun selang sebaris. Pastikan selang, tak nak tulis rapat-rapat. Pastikan ada jarak untuk setiap huruf tu, ada jarak. Maka habislah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Mak Limah nak ucapkan terima kasih jazakillah khairan katsiran kepada semua murid-murid. Semoga apa yang Mak Limah tunjuk ni murid-murid dapat faham dan ikut. Sekian, terima kasih.